Hujannya deras banget di luar, sumpah. Ya, baik, bagus-bagus aja sih. I mean, ya kayak gitu, emang gimana tadi? Ya, nunggu selesai acara. Makasih ya udah nungguin sih. Kamu baik banget sih. Kamu capek kah? Apa aku yang gantian nyetir? Kamu? Beneran? Aku bisa lo gantiin. Really? Kasih. Kamu mau makan apa hari? Kita mau kemana? Rekomendasi ya? Rekomendasi aku sih kita belanja makanan di supermarket. Terus kita nanti buat makanan sendiri. Kamu makan apa hari ini? Apa? Pasta? Okay, let's go. Kita bikin pasta nanti. Ya, cukup menyenangkan sih tadi waktu reuni sama temen-temen. Ya, udah sekian lama, terus akhirnya ketemu temen-temen tuh kayak that's enough fun, really. That's enough. Ya, cukup menyenangkan buat aku sih ya. Setelah 7 tahun gak ketemu, terus kumpul-kumpul bareng lagi rame-rame itu kayak ya menyenangkan sih. Ah, mantan. Ada tadi mantan. Iya, aku udah kayak biasa aja gak sih? Udah 7 tahun juga, udah lama lost kontak juga, jadi ya gak ada perasaan lagi sih. Biasa aja sama mantan mah. Ya kayak orang-orang biasa, kayak teman biasa. Oh. Kenapa kamu tanya mantan? Enggak, kenapa kamu tanya mantan tiba-tiba, sayang? Oh, really? I see. Jalannya pelan-pelan. Licin jalanannya hujan terus kayak gini loh. Kamu mau aku putar musik kah? Mau muterin lagu? Boleh. Makan. Random ya. Apa yang moodku bagus apa ya? Iya, suka banget instrumennya. Kamu suka nggak? Bentar ya sayang, aku mau buka pintu jendela. Hawanya dingin. Hawanya dingin banget. Enggak, aku nyoba ngeluarin tangan aku aja keluar. Enggak ada kendaraan kok di samping, di belakang. It's okay, tanganku enggak mungkin kesamber kok. Aku cuma pengen nikmatin. Dinginnya hujan.
Iya dong, aku aneh dong. Aku aneh, tapi kamu sayang kan ya? Arwin tuh something special. Bentar ya, aku mau teriak, bentar. Iya udah, aku mau bilang apa udah. Udah tutup lagi ya jendelanya, dingin. Apa dibuka ya? Oh, I love this rain so much. Eh, kamu jangan komentarin aku, kamu fokus ya nyetir ya. Nyi, enggak, aku gak cerewet kok. Kamu nyuruh aku sana fokus kencan sama hujan, oke? Udah kapan ya, sejak kapan ya aku teman sama hujan? Sejak 8 tahun yang lalu kali ya. Kayak hujan tuh sesuatu yang spesial gitu buat aku. Sejak itu aku lebih suka hujan daripada seseorang yang seperti hujan waktu itu. Apa? Kamu cukup paham apa? Kamu peka banget sih. Tapi aku tetap suka hujan selamanya daripada apapun itu yang membuat aku suka sama hujan awalnya. Something like that. Gimana kamu hari ini? Kerjaan kamu? Iya sih, semuanya baik-baik aja sih. Kamu selalu menyikapi semuanya dengan kepala dingin. Walaupun mungkin banyak masalah ya di kerjaan kamu. Ya, I knew it. B. Enggak apa-apa, lupain nih jadi. Kamu tanya malam ini mau ngapain? Ya, abis ini kalau kita sampai rumah
masak tadi bareng sama kamu, mandi, istirahat bentar. Habis itu aku pengen baca-baca buku. Aku lagi pinjem, bukan pinjem sih. Aku baru beli buku. Bagus sih menurut aku. Ya, walaupun aku cuma lihat sinopsisnya doang, terus aku beli itu. Judulnya, kamu pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Tanya yang mana? Pengen tahu aja, apa pengen tahu banget? Iya, aku kasih tahu. Gitu aja ngambek. Ada sih buku yang aku baca, mau aku baca sih. Judul bukunya Milk and Honey by Rupi Kaur. Ceritanya tentang apa? It's about life. Dan di situ tuh ada banyak pikiran-pikiran gitu sih. Jadi subjudul-subjudul tentang sesuatu. Serpihan momen yang paling berkesan, berkenan, jadi pelajaran gitu sih. Contohnya tentang cinta ada, tentang kehancurannya ada, talks like pemikiran-pemikiran sekelebat yang lewat gitu. Waktu seseorang lagi ada di posisi ini, di perasaan ini, ada di momen ini, orang-orang sekitarnya, terus ngebuat dia, respon dia tuh kayak gimana terhadap sesuatu yang nimpanya dia itu. Example like dari bab The Breaking itu bunyinya kayak gini. I always get myself into this mess. I always let him tell me I'm beautiful and half believe it. I always jump thinking he will catch me at the fall. I am hopelessly a lover and a dreamer, and that will be the death of me. Atau enggak gini? Another breaker. Not breaker anymore, bukan breaker sih yang ini. Ya, kata-kata kayak gitu lah, Bi. Ketika misalnya tadi dihancurin, terus healing, bisa bilang healing. Ada kata-kata yang bagus, aku ingat, like this. Accept that you deserve more, that painful love life is moving. The helpless thing for your heart is to move with it. It is a part of the human experience to feel pain. Do not be afraid, open yourself to it. Bagus gak, Bi? Bagus gak yang gitu? Itu adalah bagian dari manusia untuk merasakan pengalaman rasa sakit.
jangan takut, melainkan terbukalah untuk hal itu. Karena setiap manusia emang harus ngerasain apa itu sakit, bahagia. Kalau udah benar-benar experience about it, kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. And that's good. Dan itu hal yang bagus sih. Makanya kayak judulnya kan, Milk and Honey. Ada filosofi sendiri tentang judul itu. Hey. Ah? Enggak. Kenapa aku teriak? Enggak. Itu ada lewat motor gitu, ngung-ngung gitu. Aku kira sepi. Ada lagi motor lewat. Berarti kita gak sendirian di perjalanan ini, sayang. Istilahnya kayak, walaupun kita ngerasa jalannya sepi, cuma kita doang, mobil ini doang gitu kan yang di jalan, tapi sebenarnya ada kok orang-orang yang take the path di jalannya sama-sama kayak kita. Jadi kita gak apa ya, menyimpulkan terlalu cepat kalau kita jalan di jalan yang kamu tak ini sendirian. Analoginya seperti itu ya. Amin kamu nyetir, masa aku ninggalin kamu nyetir sendirian, enggak? No, I don't want it. Ya, oke. Okay. Ketawa lagi. Jam berapa sih sekarang? Jam 11, lebih 12, oke. Okay. Udah dong ketawanya. Kamu besok ada acara kah? Ada meeting ya? Dari jam berapa? Jam 2 sampai sore. Makan siangnya pengen aku bawain gak? Pengen aku masakin gak? Boleh ya? Aku bakal masak, terus aku anterin ke kantor kamu. Iya, walaupun aku masak racun, kamu harus makan ya. Enggak, bercanda sayang. Ih, masa aku pengen racunin kamu? Ntar aku berdosa dong di neraka. Enggak lah, paling aku masukin kamu jamur beracun. Enggak, bercanda juga. Kamu pengen ganti musik kah? Okay. Bagus gak lagunya? Terus loh ya. Ya, aku suka sih, tapi agak nyeremin ya. Apalagi jalanannya agak sepi ya, gini redup ini gelap.
Aku rasa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan dan dan. Berkendara malam-malam sepi kayak gini di tengah hujan badai sambil ngedengerin musik. Another level of healing sih saya. Iya gitu ya. Aku salah. Okay. Mau tau gak kenapa aku bisa suka sama kamu dulu? Karena kamu itu